Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan saya Ando Jaya Channel. Channel yang membahas tentang dunia akuarium dan ikan hias. Semoga kita selalu diberikan panjang umur, sehat selalu dan banyak rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview ikan peliharaan saya. Ini ikan yang kemarin-kemarin ini baru viral, ikan glowfish. Ini saya juga baru pertama kali ini untuk memeliharanya ya teman-teman. Ini ada sekitar 12 ekor. Tapi untuk kemarin itu saya beli ada sekitar 20-an ekor, tapi beberapa kemarin ada yang mati satu persatu, nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena ada penyakit. Dan ini beberapa yang tersisa sampai saat ini. Warnanya sangat cantik-cantik sekali ya teman-teman. Dan untuk harga kemarin saya beli ini satunya kena 4.000-an ya teman-teman. Ini saya beli di teman saya sendiri. Jadi untuk harga di pasaran di toko akuarium ini sekitar 5.000-an. Dan untuk yang ukuran agak besar ini bisa sampai 10.000-an teman-teman. Jadi untuk aquascape ini sangat cocok sekali. Dan untuk pemeliharaannya sendiri sangat mudah. Dan ikan ini tidak mudah mati sebenarnya teman-teman, awet. Untuk memelihara ini tidak begitu sulit. Dan untuk akuarium yang saya pakai ini menggunakan akuarium tower. Ini ukurannya 50x50 dan tingginya ini 60 teman-teman. Dengan yang bagian belakang itu menggunakan kaca riben. Dan untuk bagian filternya ini saya buat sendiri memakai kaca dengan talang filter kaca. Ini saya buat menjadi dua bagian seadanya begini. Ya ya teman-teman, info kali ini ikan glowfish piaraan terbaru. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ando Jaya Channel.